Pagi, Pika. Mama, lagi masak nasi goreng kok iya? Enak kali wanginya. Sini, Mak, bantuin. Kau gak usah capek-capek, kan kau lagi hamil. Tumben, Mak, mertuaku baik dan senyum sama aku. Gak kayak biasanya, selama 6 bulan aku di sini jarang ngobrol sama aku. Aneh sih. Pika! Iya, Mak. Enggak, Mak, enggak apa-apa. Enggak capek sama sekali kok. Ya udah, enggak apa-apa, Mak bantuin aja. Ya udah boleh, Mak. Oh ya, Pik. Mama dengar kau ada pembagian warisan. Kau dapat berapa, Pik? Apa? Kenapa tiba-tiba Mak mertuaku nanya soal warisan? Oh, aku baru sadar. Sikapnya berubah jadi senyum semenjak aku pulang dari kampung halaman. Pika, iya Mak, kok ngapain dari tadi melamun aja? Pasti masih capek kok kan, Fik, perjalanan pulang kampung semalam. Makanya, Fik, sebelum kau sampai semalam, udah Mama siapkan makan malam untukmu. Mama juga gak ngijinin kau nyuci-nyuci dulu, biar aja Bapak yang ngerjain nanti. Makanya sengaja pagi ini Mama bantuin kau buat sarapan, biar kau cepat istirahat. Sumpah ya, memang gak pernah terjadi Mak mertuaku seperhatian ini ke aku, yang biasanya dia gak peduli. Pas semua karena ayahku telah meninggal dunia hampir 2 minggu yang lalu. Selama 2 minggu itu, aku pulang ke kampung halaman untuk mengurusi segala tetek bengek acara talian almarhum ayah. Maklum, aku anak tunggal. Kalau bukan aku yang mengurus, siapa lagi? Udah Vika, kau duduk aja sana, kau capek-capek. Oh ya udah Mak, makasih ya Mak. Bangunlah Bang, apa lagi? Masak apa pagi ini? Nasi goreng Bang, Mama yang masak tapi. Kok Mama yang masak? Gak tahu, Mama yang memasak. Mama yang masak. Kenapa rupanya? Apa salahnya kalau Mama masak sarapan buat kalian sesekali? Iya, tapi ini kan tugasnya Pika, Ma. Dia kan gak ada kerjaan di rumah. Ngapain harus Mama yang ngerjain? Pika, lain kali aja aku suruh Mama yang masak. Iya, maafin aku ya, Bang. Yaudah, aku nyapu halaman dulu ya. Yaudah, sama. Pika, sarapan dulu, nanti aja nyapunya. Oh iya, Mak, gak apa-apa, lagi nanggung, ntar lagi siap ini. Pika, pertanyaan Mama tadi gak kau jawab? Pertanyaan yang mana, Mak? Masalah warisan, kau kan udah dapat bagian kan, Fik? Kau kan anak tunggal, otomatis kan peninggalan ayahmu kan jatuhnya semua ke kau. Warisan? Iya, warisan loh. Rumah kalian di kampung itu kan tanahnya cukup luas, Mama tengok. Udah kau pegang semua sertifikatnya kan, Fik?